Daftar pemain timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar dipastikan bertambah. Jika sebelumnya PSSI memanggil 27 pemain, bertambah satu menjadi 28 pemain. Satu pemain terbaru yang masuk dalam skuad Sintayong adalah Nathan Joe Aon. Ditambah back Raven tersebut, kekuatan Garuda muda menjadi 28 pemain. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bertolak ke Dubai Uni Emirat Arab pada Senin 1 April 2024 untuk menjalani pemusatan latihan selama 10 hari. Selama di Dubai, Garuda Muda akan melakoni dua laga coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Persija Jakarta menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni 5 pemain. Selanjutnya diikuti Borneo FC dengan 4 pemain dan PSIS Semarang meringkam 3 pemain. Pelatih Sintayong mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Umum Erick Thohir yang telah mendukung penuh tim U23 Indonesia untuk meraih prestasi di Piala Asia. Dengan adanya dukungan dari PSSI dengan memberhentikan Liga 1, Pak Ketua Umum berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik di Piala Asia nanti. Timnas Indonesia U23 menghuni grup A pada Piala Asia U23 tahun ini. Mereka berada satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Tim Garuda Muda akan memainkan pertandingan pertama dengan menghadapi Qatar pada 15 April, dilanjut dengan laga melawan Yordania pada 18 April, dan melakukan laga terakhir fase grup dengan menantang Australia pada 21 April.